Balik lagi di channelnya Bondan APP. Alhamdulillah, kali ini Bondan bakal berbagi informasi mengenai berita terbaru dari Padang, di mana Padang kini ada layanan umroh tanpa transit. Jadi, jamaah dari Padang itu langsung ke Jeddah ya. Oke, langsung aja ke beritanya ya. Lion Air mengumumkan pembukaan kembali layanan penerbangan umroh efektif pada tanggal 3 Januari 2023 dari Sumatera Barat. Dari Bandara Internasional Minangkabau, traveler ditawari mendarat di dua bandara besar Arab Saudi, yakni 1. Madinah di Bandara Internasional King Muhammad bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Yang kedua yaitu adalah di Jeddah, di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Arab Saudi. Penerbangan perdana awal 2023 ini ditandai menerbangkan 328 jamaah. Untuk kenyamanan tamu dari masing-masing daerah asal, Lion Air telah mempersiapkan awak kabin guna membantu kemudahan komunikasi dari aspek bahasa, kata Corporate Communication Strategist of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro. Pesawat berbadan lebar Airbus 330-900neo yang berkapasitas 436 kursi kelas ekonomi jadi amardanya. Pesawat berbadan lebar Airbus 330-900neo yang berkapasitas 436 kursi kelas ekonomi jadi armadanya. Ini mampu melayani penerbangan non-stop lebih dari 12 jam. Lion Air menawarkan layanan mencakup bagasi, makanan, dan minuman di dalam pesawat in-flight meal, tersedia dalam kelas bisnis dan ekonomi. Hiburan selama perjalanan in-flight entertainment, musik religi, audio, video pada setiap kursi. Pesawat didesain memiliki kabin paling senyap di kelasnya. Desain baru kompartemen, bagasi kabin, overhead bin yang memungkinkan lebih mudah mengatur dan menyimpan barang bawaan di kabin. Jadi, Padang adalah embarkasi ke-6 yang diterbangi Lion Air untuk penerbangan umroh selain Jakarta, Surabaya, Kuala Namu, Makassar, dan Majalengka. Wow, ini merupakan berita yang terbaik dan sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan para jemaah dari Padang. Masya Allah, ini merupakan kabar baik ya, sehingga para jemaah dari Padang itu bisa langsung ke Ka'bah tanpa harus transit ke Jakarta atau ke Palembang. Jadi buat semuanya, yuk berangkat melalui jalur Padang. Jadi buat semuanya, ayo berangkat langsung dari Padang langsung ke Saudi Arabia, tentunya bersama Samira ya. Yuk, jangan lupa di subscribe channelnya Bondan agar dapat informasi-informasi terbaru mengenai umroh. Terima kasih yang telah menonton videonya Bondan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.